Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul aqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan, khususnya pada akhir-akhir bulan ini yang kita banyak disibukkan dengan berbagai macam hal yang sangat bisa dikatakan menyelimuti kehidupan kita, baik siang ataupun malam, yakni penyakit corona ini. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari rekan HVS yang sudah memberikan waktu kepada saya. Saya tidak punya kelebihan apa-apa, yang jelas saya hanya bisa berbagi. Dan mohon maaf kepada semua guru, khususnya masyayikh di alamin. Bukan maksud saya menggurui atau mengajari dan yang lainnya. Yang jelas saya sebagai ketua takmir di Masjid Alamin Berenduan ini ikut merasakan bagaimana santri dipulangkan lebih awal, sehingga mereka untuk berdakwah justru lebih panjang. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin dari sebagian kita ya, sudah sedikit menunggu kedatangan bulan suci ini. Satu sisi kita masih bingung sana sini dengan adanya wabah ini, tapi insya Allah kita di Masjid Jami Alamin Perinduan ini jemaah insya Allah akan terus, tidak akan pernah pudar. Semoga jemaah ini, teman-teman bisa tetap semangat dengan adanya cobaan atau ujian ini. Kita justru lebih dekat kepada Sang Pencipta. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya ingin menyapa adik-adik santri semua yang ada di rumah ini selama 2 minggu. Nah, ini kaifa halukum? Baik semuanya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi yang jelas 2 minggu ini mestinya antum ini di rumah pasti banyak muhasabah apa yang antum dapatkan selama ini 2 minggu ini. Apa bisa sudah mempraktikkan apa yang sudah dapatkan di pondok, baik jemaahnya atau ngajinya tiap harinya. Kalau di pondok kita ini kan masih antum ingat sekali, setelah sholat pastinya masih ada waktu mengaji, paling tidak minimal 5 menit. Nah, ini acara-acara yang baik begini ini masih berlanjut atau tidak di rumah antum masing-masing. Semoga saja berlanjutnya. Amin ya. Nah, saya pada kesempatan kali ini akan berbagi, karena saya juga ikut prihatin kalau seorang santri, pada umumnya santri dimanapun antum berada ini, baik dari santri Al-Amin atau santri yang lainnya, imam tarawih ini mestinya antum juga jadi momen untuk berdakwah. Bagaimana kalau ada imam yang kebetulan mungkin saja satu saat, satu dua kali imamnya tidak datang. Kalau makmum masbuk masih mendingan. Ini ada imam masbuk datang ke masjid sampai wiritan yang wirid tenggorokannya ini hampir putus. Nah, ini bahaya ini imam yang begini ini. Ini mungkin saja imamnya gratis. Ya. Kalau enggak gratis kayaknya sebelum adzan sudah datang duluan imamnya. Mungkin saja begitu. Tapi insyaallah tidak akan mengurangi rasa keikhlasan. Karena yang jelas seorang muslim yang membedakan muslim dengan yang lainnya itu adalah keikhlasannya. Kita berbuat sesuatu kebaikan yang membedakan kita dengan mereka itu adalah keimanan dan keikhlasannya itu sendiri. Sehingga berbuat apa saja, bedanya kita dengan orang muslim itu, kita berbuat baik ada nilai plusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya? Karena keimanan kita, iman itu sendiri.
Jadi kalau tidak didasari dengan iman, banyak kan orang-orang muslim berbuat baik, memang ke masjid bermiliar-miliar, tapi di depan Allah tidak ada. Nonsen, bisa dikatakan nonsen, sia-sia. Kita sekecil apapun, jamaah khususnya, memang sholat ini tiang ya, tiang agama. Hah? Kalau tiangnya roboh, masjid ini roboh tiangnya, masya Allah, langsung goyang ya. Jadi dengan sholat ini kita mulai, semoga ibadah-ibadah kita akan ikut baik semuanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya akan berbagi kesempatan ini real, bukan saya berbuat-buat masalah gimana menjadi kiat-kiat imam, jadi imam yang baik, jadi imam yang bisa dirindukan oleh semua jemaah di masjid-masjid itu. Saya alhamdulillah besar di alamin, mondok di alamin ini, insyaallah cukup untuk bisa paling tidak standar lah untuk bisa dikatakan imam yang profesional. Karena ya salah satunya mungkin bisa dikatakan beberapa macam permintaan dari masyarakat-masyarakat yang ada di luar. Nah. Jadi kalau imam tarawih mulai sekarang sudah tanggal sekian saya ngimami di mana, tanggal sekian saya ngimami di mana, itu tandanya kita sudah mulai punya apa pasar ya. Bukan memasarkan masalah imam, enggak. Tapi yang jelas jamaah itu senang, itu sudah termasuk pahala. Termasuk pahala. Jadi kiat yang pertama itu adalah ikhlas lillahi ta'ala. Gimana kalau kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Pikiran kita, apa? Baju kita, fiksi kita, semuanya akan kita persiapkan dengan matang. Ya. Seperti yang disebutkan dalam Quran, ya, mukhlisina lahuddin. Ya, mukhlisina lahuddin, ikhlas dalam beragama. Itu sangat penting untuk bisa menjadi pondasi sehingga kalau meskipun ngimami di masjid atau ngimami di rumah, perasaan akan sama karena kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saya tetap yang jadi pondasi adalah niat lillahi taala. Jangan sampai ada perasaan Ustaz, saya tidak mau jadi imam. Saling dorong saling ini sebagai santri kita malu sebenarnya. Santri masyarakat beranggapan itu santri itu multi talent Ustaz. Iya. Jadi semuanya bisa, baik jadi imam. Kalau jadi imam jangan jadi imam silent. Allahu Akbar. Kok enggak berbunyi imamnya ini? Ternyata bacanya. Oh, enggak benar. Nah, apalagi di depan mertua ini. Jadi imam silent masyaallah. Bisa dipecat sama mertuanya. Bisa saja begitu. Jadi nanti untuk memindahkan pikiran kita ya, pikiran kita untuk menyikirkan pikiran yang macam-macam, gimana kalau riya, gimana kalau saya disebut ini. Awal-awalnya memang begitu. Awal-awal saya pribadi jadi imam memang begitu, pengen disebut begini, begitu. Tapi itu akan sirna dengan sendirinya. Semakin antum maju ke depan, semakin antum maju ke depan disuruh atau tidak disuruh, kalau sudah jadi apa tugasnya, antum maju. Insyaallah satu hari, dua hari, atau sekali atau dua kali, perasaan itu akan berkurang dengan sendirinya. Ya, itu yang pertama, niat lillahi ta'ala. Yang kedua, ya sudah namanya jadi imam ya, otomatis pastinya baca Al-Fatihah, baca surat-surat. Nah, itu harus disiapkan dengan matang. Apalagi di depan tidak ada Qur'annya. Oh, di sini ada Qur'annya. Kalau tidak ada Qur'annya, apa yang kita akan baca nanti malam misalnya, atau imam isya, atau maurib. Jadi siang atau pagi sudah dipikirkan itu. Apa yang saya akan baca, surat apa, itu harus dimatangkan. Itu masalah surat. Nah surat itu akan mencakup luas. Baik dari segi tajwid, tajwid sudah harus mapan. Jadi kalau sudah merasa tajwidnya kurang, antum harus belajar dulu. Harus belajar. Ya. Jangan minder, jangan berpikir saya masih muda, Ustaz. Jangan bikin saya masih muda. Nanti kalau sudah tua, saya sudah tua, Ustaz. Jadi alasannya masih ada terus. Mau muda, kayak. Nah, jadi mulai dari sekarang. USAHA. USAHA. Nah, itu. Jadi meskipun sudah usianya lanjut, tapi tidak ada usaha, tidak ada program untuk bisa, apa, komitmen untuk bisa, kalian tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa. Banyak sekali orang-orang yang sudah lanjut usia karena tidak belajar, tidak ada usaha dari dirinya,
Nah, jadi itu tidak akan bisa merubah dirinya. Seperti yang disebutkan dalam Quran, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diusahakan. Itu maksudnya tajwid. Terus yang tahsin. Sudah bisa dikatakan ya, kalau baca Al-Quran itu, terutama dalam sholat itu, pasti tidak akan lepas dari tajwid. Tahsin. Nah, ya. Tajwid, tahsin. Dan yang terakhir bumbunya adalah irama. Banyak orang bacaannya, tajwidnya bagus, tahsinnya bagus, tapi iramanya lurus-lurus. Ya, lurus-lurus itu. Bisa dikatakan, ya mohon maaf yang lain Madura mungkin saya sedikit, karena memang Madura asli ya, MA. Ya. Yang jelas tahsin, tajwid tahsin, dan irama. Misalnya, kalau antum tidak bisa punya irama yang baik, yang bagus, tajwidnya dengan tahsinnya sudah harus bagus. Contohnya begini, ambil lurus-lurus saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan lurus. Kalau masih pemula, jadi imam pemula itu jangan banyak gaya. Jangan banyak gaya, action dan semacamnya. Karena kalau banyak action nanti bisa berubah lagu. Kita persiapan pakai bayati misalnya, lagu bayati. Sampai ke depan sini pakai nahawan. Ini juga. Jadi apa yang kita akan tampilkan harus dipersiapkan, baik tajwid, tahsinnya, iramanya, memang harus siap dengan matang. Itu. Kalau sudah nanti antum sering tampil, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya. Apalagi ayatnya atau suratnya sudah dikuasai, irama akan mengalir dengan sendirinya. Coba seperti yang tadi, yang lurus biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau sudah punya sering tampil akan berpikir, masa begitu terus, akan berpikir. Mungkin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh. Amin. Amin. Nah, irama ini harus ikut tajwid, bukan tajwid ikut irama. Khawatirnya begini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wah, ini keliru. Jadi tetap matnya tetap dua harakat. Ya, tetap seperti itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau berubah, misalnya ketinggian, antum cari karakter lagu yang sesuai dengan antum, suaranya yang sesuai dengan antum. Misalnya ketinggian, cari yang rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak salah ini Syekh siapa? Syekh Matrut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan beliau tuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Makmum itu tidak merasa sudah jam 8. Enggak terasa. Tapi kalau imamnya enggak enak, masyaallah. Ini kapan selesai ini? Ini jadi antum jangan begitu. Jadi mulai sekarang yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, apalagi kelas 4, kelas 5. Memang harus siap ya, siap selalu. Itu yang kedua. Tajwid, masalah surat itu tajwid, tahsin, irama. Nah, nanti masalah surat ini, surat kan biasanya kalau jadi imam itu, pengalaman-pengalaman teman-teman ini, kalau pertama maju ke depan, itu kaki seakan-akan tidak nyentuh sejadah. Coba buktikan antum. Apalagi yang di belakang
Masya Allah, ribuan. Beda. Sholat maghrib yang jemaahnya cuma 100 atau 1000. Kalau sholat Jumat itu 3000. Ini langsung gemetar. Pagi-pagi sunang kain amakan. Ini bisa saja begitu. Di awal-awal begitu. Jangan. Jadi dengan adanya perasaan begitu, antum jangan panik. Itu perasaan yang sudah lumrah terjadi kepada semua para imam masih awal-awal pemula. Ya. Itu adalah besoknya akan berkurang. Besoknya lagi antum tampil akan bisa mengurangi perasaan yang sudah kepediannya itu tambah nanti. Nah, yang terakhir ini sering dilupakan sama kita-kita ini. Nanti malam mau mengimami, siang masih main bola, main ini macam-macam. Nah, ini tidak benar. Tidak disarankan untuk bisa istirahat, tenang. Bahkan suaranya pun jangan mengangkat suara sehingga malamnya itu bisa fresh ya. Gitu. Nah, untuk surat-surat itu tadi antum bisa ngambil kalau orang-orang desa, orang kampung itu tarawih itu pinginnya yang cepat. Jadi kalau mau tarawih nanti malam tarawih di mana? Nanti di masjid ini. Berapa rakaat? Berapa salam? Ini tanya hidungnya dulu. Padahal kalau ditanya kamu masuk surga, iya, masuk ke mana? Firdaus. Kalau surganya yang tinggi-tinggi. Kalau sholatnya, Masya Allah, di sana imamnya lama itu. Diukir kalau imam itu. Cari yang surat-surat. Alhamdulillah muntaga surah hatta sultumul maqabir. Cari begitu. Yang kedua, rakaat kedua biasanya, apa surat favoritnya itu? Apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Jadi anak-anak, masih balita, insyaAllah rata-rata sudah hafal. Bayi sudah hafal itu, sudah hafal itu. Berarti kalau kita tidak bisa membedakan antara kita atau dengan bayi, nah ini perlu dipertanyakan. Umur kita ini, kita banyak merasakan ya. Tahun kemarin Ramadan, mungkin dari teman-teman kita masih bisa bergabung satu majlis, satu masjid. Saat ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah kalau sholatnya ini sudah benar. Sholat di mana saja, lama atau tidak, imamnya siapa, insyaallah antum kita semua ini akan menerima. Semakin lama semakin nikmat. Seakan-akan kita makan sesuatu yang kita jadi apa favorit kita makanan itu. Oh, jadi kalau makan yang sudah menjadi favoritnya masih mungkin kenyang masih akan berlanjut makan. Nah, juga begitu sholat kan. Sholat itu juga bisa diambil atau dihitung pertama kali sama Allah. Ya, nanti di hari kiamat sholat itu akan dihitung pertama kali. Jadi saya sarankan untuk teman-teman santri yang ada di rumah sekalian, jadi kiat-kiat yang tadi itu hanya ada 3. Saya kumpulkan menjadi 3. Pertama, niat lillahi ta'ala. Jadi ada siapapun, ada presiden, ada menteri, ada pak camat, jadi tidak ada efeknya. Semuanya lillah. Antum meskipun sholat sendiri di rumah, tetap yang sopan. Kadang santrinya meskipun nanya, jadi untuk menutupi aurat saja itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kesopanan itu perlu dijaga. Pakai kaos, Allahu Akbar. Ini juga enggak benar. Nanti akan apa? Berefek kepada apa yang kita lakukan nanti. Yang penting sudah sah, penting. Kalau sudah semua meremehkan, biasanya sholat saja diremehkan, yang lain akan juga diremehkan. Jadi saya titip pesan khusus untuk santri, khususnya santri Alamin, santri Pondok Pesantren Alamin Perenduan, yang pernah juga setor ke saya, JKH, Tahfidz, semuanya, dan pada umumnya santri sekalian, jadi antum disuruh mengimami, jadi imam itu, jangan ditolak, jangan merebut, jangan ditolak dan jangan merebut. Ada yang merebutan jadi imam, itu tidak boleh. Ya, kalau masih ada yang sesepuhnya dan juga begitu bagus, ini bersilakan. Tapi kalau antum disuruh, jangan menolak, harus maju. Itu saya kira. Jadi yang pertama, niatnya ta'ala, surat atau ayatnya harus dipersiapkan dengan matang. Yang ketiga, ya persiapannya juga adalah istirahat yang cukup sehingga bisa sambil bisa fresh seperti masih fresh, ya masih baru. Ya,
Itu tiga saya kira. Yang ketiga, yang empat itu tambahan lagi, seperti pakai baju, pakai pakaian yang sopan. Nah, kita menghadap manusia saja kita masih cari apa, baju yang bagus, baju yang masih baru, bahkan baju yang baru beli itu jarangnya masih dipakai sholat, masih dipakai bisa tuh. Jadi kalau beli baju juga disarankan sama saya untuk bisa dipakai sholat dulu. Ya Allah, saya punya baju baru, kasih lagi, besoknya kasih lagi sama Allah. Tapi kalau untuk yang lain, ini enggak bersyukur ini. Ditarik sama Allah. Gitu. Ya, selamat mencoba. Contoh. Oh iya, baik. Ini dari sebagian kita minta contoh. Minta Imam siapa? Syekh siapa? Ya. Jadi seperti yang tadi saya ulang lagi. Jadi karakter suara, kalau seperti suara saya ini suaranya standar ke bawah ya. Jadi harus milih lagu yang tidak sulit-sulit. Yang penting jamaah enak. Gitu. Saya ambil yang biasa saja, yang surat yang sering antum pakai biasanya di tarawih itu. At-Takatsur, Al-Asr. Mungkin bisa ambil, tidak bosan, mungkin bisa antum pakai dua-dua. Apakah itu dengan Al-Asr, Al-Humazah dengan Al-Fil, terus apa lagi? Quraisy dengan bawahnya itu. Al-Ma'un, Al-Kawthar dengan Kafirun, terakhir An-Nasr dengan Al-Lahab. Kalau bisa tiap salam itu satu salam, satu lagu. Ini dari mana ini? Dari alamin, masya Allah, langsung 1000. Yang daftar langsung 1000. Satu orang bawa 1000, nggak muat masjid ini. Coba yang pertama ngambil yang, kalau untuk pemula ngambil yang biasa-biasa saja lagunya. Allahu Akbar, misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang gampang-gampang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan saya ingatkan lagi, tarawih itu kadang aduh cepat. Ada yang 10 menit selesai 10 salam. Ini bahaya ini. Jangan diikuti. Baca Quran itu ada 3 tingkatan, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadr. Ada hadr. Tahqiq, tadwir, hadr. Tahqiq ini yang seperti imam salat itu, ya. Kalau yang tadwir itu ya lebih pelan sedikit, lebih pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu tadwir. Kalau yang tahqiq seperti imam salat itu, sesudah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah. Tapi kalau yang hadir, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi meskipun cepat, semua huruf makhrajnya sudah harus kelihatan. Apa? Kedengaran ya, bukan kelihatan. Kedengaran, harus kedengaran. Cepat pun harus kedengaran. Jangan amin. Ini enggak benar ini. Banyak yang saya tidak menjelekkan orang kampung. Di kampung saya juga begitu masalahnya. Ya, bukan untuk yang menyantum, enggak. Mungkin nyantum lebih baik. Kalau yang saya, jadi kayak tahun kemarin saya, alhamdulillah masih dipercaya mengimami di babangnya masjid, musholla. Saya hitung belasan, alhamdulillah. Ya itu yang diterima. Saya karena juga harus aktif di sini. Alhamdulillah. Itu barokahnya semuanya karena imam, bukan karena saya. Karena bacaan Al-Qurannya lumayan. Ini baru lumayan, apalagi antum nanti. Masya Allah, suaranya lebih bagus pedi kalau takmir. Alhamdulillah, itu mana? Itu yang diajari Ustaz Agus. Saya juga ikut bangga antum begitu di rumah, masya Allah. Itu, oh ya pantesan gurunya sudah begitu. Lumayan. Kalau pas itu siapa? Ustaz Agus. Sudah. Sakit perut semua makmumnya. Ini. Allah. Tuh, yang pertama coba ngambil yang urus ya.
yang pertama, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Ila akhirih. Sama dengan al-asr sama, anggap sama. Yang kedua mungkin pakai lagu yang akad kedua apa? Salam kedua ya. Salam ketiga. Karena dua salam ganti. Jadi al-humazah sudah ganti lagu, bisa saja. Kalau memang sudah pertama, mungkin bisa pakai yang kayak Syekh Matrut, ya. Yang itu yang gampang-gampang. Matrut, gimana Matrut itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di sini misalnya Kibus Tommy yang pakai. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi meskipun agak lama, lumayan ya. Tidak enggak terasa itu. Tanya sudah rakaat berapa. Coba yang ketiga, al-humazah dengan al-fil sudah. Yang ketiga, versi ketiga Al-Quraisy. Ya, Al-Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sederhana tapi enak. Paling tidak enak sendiri dulu. Kadang-kadang kita bilang enak, orang lain belum tentu enak. Apalagi dirinya sudah bilang tidak enak. Saya sudah enggak enak nih. Orang lain pasti tidak enak. Kalau sudah dirinya menganggap suaranya tidak enak, orang lain pasti sudah bilang tidak enak. Jadi kalau antum latihannya falas, latihan falas diulang, jangan dari saat latihannya diulang, jangan pas dari di depan diulang. Alhamdulillahirrahmanirrahim falas afwan alhamdulillahirrahmanirrahim, bahaya ini. Ingat latihan ya, jadi pas latihan diulang, sering diulang, sering diulang, sering diulang, berlatih dan berlatih, akhirnya bisa. Orang belajar Quran itu memang harus telaten, sabar. Antum mungkin yang di rumah sering nonton TV, ada apa acara musik itu apa? KDI maksudnya. Apa? Iya itu, semacamnya. Iya, akademi-akademi itu. Itu latihannya itu, Masya Allah. Di karantina. Berbulan-bulan. Apalagi yang mau dibacanya Al-Quran kalamullah. Mestinya karantinanya itu bertahun-tahun. Belajar Fatihah 2 bulan, kayak mau putus. Ini, Fatihah itu. Fatihah sampai 2 bulan. Belajar begitu. Saya juga masih santri, masih subah dulu. Saya subah juga dulu. Jadi gigi ini mau copot. Kiai. Tapi ternyata sekarang, merasanya sekarang. Alhamdulillah hasilnya. Alhamdulillah. Ketiga, ya, yang ketiga. Yang keempat, mungkin pakai lagu apa? Nahwan ya. Nahwan. Kalau nahwan itu gimana? Ada yang ingat? Kalian sudah belajar semua gigi hai. Gak ada yang belajar. Ini Ustaz, ini gak pulang, ini takut jadi imam ini. Iya deh. Gimana nahawan, lagu nahawan itu?
Gak ada yang ingat. Akhirnya juga saya ini. Kelas satu pun ingat ini. Nahawan, bukan kori. Kori cuma baca Quran bukan kori. Gak ada yang ingat. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Kita kadang apa? Mendengar lagu, tahu lagunya nyaman. Tapi di sana tanya lagunya apa, enggak tahu. Selama ini kan mungkin sudah sering dengar. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kalau masuk Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu dari naik, apa istilahnya kalau bahasa Inggrisnya, take off ya. Kalau begini-begini apa ya? Gantung. Setelah itu baru landing, turun ya. Agak menat naik pesawat ya. Naik dan apa? Gantung, landing lah. Oh iya ya, belakang ini harus traksi juga, kasihan enggak dicapai. Ya, itu mungkin yang keempat sudah ya. Terakhir ini favorit saya karena lagunya tenang-tenang, adem. Lagunya Syekh Mahir. Ini jadi suara karakternya memang nadanya nada rendah, jadi enak, jadi tidak butuh ekstra untuk belajar ini. Tinggal meskipun tengah-tengah malam nggak ada yang orang dengar, kecuali pakai mic. Bismillah, cobanya seperti Al-Fatihahnya. Biasanya kalau beliau itu Bismillahnya tidak dikeraskan, ada tapi tidak dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau lurus bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bisa Pak ya? Bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi yang tadi saya ingatkan, tetap maqabinya kedua. Ya, jangan berbiak. Kan punya alhamdulillah. Ini enggak benar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sering kita kecoh perasaan itu merasa benar tapi salah di a. Kadang-kadang menyangkal. Alhamdulillahirabbil alamin. Keliru. Masih mau cari tajwid mana sampai ujung dunia yang tidak ada. Saya berani ketemu mana kitabnya yang bisa menunjukkan bahasanya matobi itu lebih dari itu. Nah semuanya begitu. Kalau sudah yang lain dua semuanya. Beda dengan di saat mujawadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Beda sudah suasana. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya. Kan beda lebih lambat lagi. Sesuai dengan apanya? Kalau di radio itu frekuensi apa? Ya itulah. Barometernya itu. Nah, langsung masuk ke ayat mungkin seperti yang terakhir idza jaa dengan Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di saat belajar diulang apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mau ke dapur? Alhamdulillahirabbil. Terus sampai jalan hampir bisa baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Enak. Maliki yaumiddin. Khas beliau itu. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya ini pertama luruskan aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka, biar tidak menotor. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Yang kedua, wa iyya.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم terus sampai bisa itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Masuk ayat ya surat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja itu khasnya. Iza ja nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, ini motong ayat juga, jangan sampai sembarangan. Kadang afwaja berhenti afwaja fasampi. Ini bagaikan orang yang tidak paham. Misalnya seperti kalimat saya makan nasi di warung. Ngulangnya si di warung. Nah, ini enggak benar ini. Sama dengan begitu. Berhenti di afwaja. Ngulangnya afwaja fasab. Enggak benar. Yang paling benar apa? Yang tepat langsung di anu. Afwaja berhenti fasabbih. Jadi tidak memotong artinya, tidak memenggal arti yang tidak pas ya maknanya. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Allah ya gitu. Ada efek masih kurang bisa ya pasnya alhamdulillah ya. Sudah cukup alhamdulillah, mungkin sampai di sini dulu acara kajian kita, nanti akan disampaikan minggu depan oleh masyayikh-masyayikh kami. Untuk antum ini liburan 2 bulan terlalu panjang ini, jadi antum kangen bisa cek di apa ya channelnya nih, Alamin TV ya. Kalau mau lihat acara sholat jamaah, nah, silakan dicek Agus Wedi Official. Itu efek lockdown ya, tidak ada kerjaan di pondok. Kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, mungkin nanti banyak yang respon positif itu. Teman-teman yang alumni semuanya bisa melihat Alamin berkembang ini. Masya Allah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat, mohon maaf kalau ada kekurangan. Itu saya bagikan ke antum untuk masa-masa liburan. Selamat mencoba jadi imam tarawih yang menjadi imam tarawih yang favorit, dirindukan oleh jamaah semuanya. Ya, bawa nama harum pondok. Ya, kira itu. Nakhlatim bika fatil majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.